Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Brandsis. Nah, Brandsis kali ini memenuhi permintaan para subscriber yang menulis di kolom komentar dan menjapri saya. Mereka ingin mengetahui tentang spesifikasi mobil Wuling. Nah, hari ini saya ada janjian dengan kawan, mau coba review mobilnya. Wuling seperti apa? Nanti saya coba jelaskan di situ. Nah, biar para subscriber saya nggak penasaran. Oke, kita menuju ke rumah kawan saya, langsung kita review mobilnya. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this play scene. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Brandsis, ini saya udah ketemu sama kawan yang tahun kemarin beli Wuling. Nah, saya mau penasaran nih karena subscriber banyak yang kepo, pengen tahu nanti saya coba review. Nah, mobil ini seperti apa? Kita lagi cari tempat yang enak buat mereview Brandsis. Nah, ini kawan saya, Bang Wuling. Selama pakai, iya Bang. Selama pakai mobil ini, kita nggak apa-apa di video ini Bang Wuling. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi, jadi. Subscriber saya pengen tahu nih, saya kemarin cari-cari Wuling, maksudnya mobil Wuling itu agak kesulitan, akhirnya saya mobil Bang Wuling. Nah, sorry pemirsa, ini kebetulan teman saya namanya Wuling, jadi hampir mirip. Jadi gimana Bang Wuling selama pakai Wuling ini nih? Selama pakai Wuling, saya memang suka yang tipe SUV ya.
sebelum memilih Wuling ini saya pasti kan perbandingan dulu nih ke brand-brand lain, baik dari segi budget, dari segi fitur, dan dari segi maintenance-nya sesuai dengan kocek saya. Ya, saya sih selama menggunakan Wuling ini, kendaraan Wuling ini, saya merasa nyaman ya, dengan harga belinya pun juga worth it ya. Terjangkau lah kita bilangnya. Dan juga fiturnya juga membuat saya menarik gitu. Rasa ingin beli jadi bertambah gitu dengan fitur yang dikasih. Kok bisa sih harga terjangkau seperti ini tapi fiturnya bisa banyak gitu. Saya kan pasti ragu juga dong awal-awalnya. Tapi saya pelajari dulu sejarahnya si Wuling ini, siapa aja sih pemegang sahamnya atau pendirinya di belakangnya Wuling ini siapa. Biar kita nggak salah beli gitu ya Bang Nas ya. Benar. Ya, saya baca-baca di YouTube review-reviewnya. Membuat saya tambah yakin gitu untuk membeli Wuling ini ya. Dan akhirnya ya, saya akhirnya membeli Wuling juga deh Bang Nas. Untuk tipe RS ini Bang Nas. Iya. Tapi emang saya juga baru sekali ini naik yang tipe ini ya. Kemarinnya sih sempat coba-coba itu apa yang di bawahnya ini? Smart Enjoy yang standarnya. Yang kayak minibus itulah ya. Apa itu? Kalau Almas ya, Almas. Iya, Almas juga. Teman-teman saya punya Almas, saya pernah coba dan kayaknya ini nih, saya baru masuk ini enak banget nih mobil, kelihatan mewahnya dapet. Iya. Terusnya fitur-fiturnya juga keren loh saya bilang. Untuk mobil harga segitu, tapi saya bilang ini udah harga apa, kuali apa, fitur-fiturnya premium saya bilang. Iya. Gitu ya, paling hebat ya. Pertama saya naik ini, saya cobain itu test drive, wah saya bilang yang saya pertama itu, oh kedap ya, kedap suara ya Bang Nasian. Memang sih untuk kekedapan suara itu masing-masing setiap orang itu punya tesnya ya, rasanya yang berbeda, cuman buat saya ini udah cukup. Karena terlalu kedap juga sebenarnya ada sisi negatifnya juga atau bahayanya juga, kalau kita diklaksonin dengan kendaraan lain jadi tidak terdengar. Tapi kalau ini buat saya sudah cukup kedap suaranya. Selain itu saya coba ada pasti suspensi nih kaki-kakinya ya Bang ya. Pada saat saya tes mobil ini, sebelum saya beli kan test drive dulu. Saya ada polisi tidur, saya sengaja nggak rem. Dengan kecepatan 40 atau 50 saya coba 12 gitu di polisi tidur. Ngerem sendiri? Bukan ngerem sendiri, itu dia punya kaki-kakinya itu nyaman Bang. Oh betul. Iya, sampai saya tanya di baris kedua waktu saya ajak teman saya test drive juga, gimana baris kedua kayak pantulannya parah gak gitu. Dia bilang enggak, masih nyaman. Oh masih nyaman ya. Dan saya di depan, apalagi yang drivernya ini sebagai drivernya, merasa juga wih kok bagus ini suspensinya, maksudnya nyaman ya, empuk gitu Bang Nas. Selain itu juga yang membuat saya pengen beli Wuling ini, selain tadi dari segi value for money, dari segi apa, modelnya juga keren, fitur-fiturnya juga keren, ada satu yang membuat saya tuh apa, interest banget nih Bang Nas. Ini teknologinya ini dia sudah luar biasa ya, adaptive cruise control Bang Nas. Iya betul. Kemudian juga sudah bisa apa namanya, memanaskan mesin dari jarak jauh menggunakan handphone loh. Iya, katanya saya dengar bisa koneksi dengan handphone ya. Iya betul Bang Nas. Ya. Jadi kalau kita lagi ada bisnis di luar kota atau luar negeri, kita juga pakai handphone aja Bang Nas, kita panasin mesinnya. Atau kita habis dari kantor mau pulang kan di mobil di parkiran panas nih Bang Nas ya. Kita bisa nyalain AC juga dari handphone jarak jauh gitu Bang Nas. Kalau dengan harga sekarang 430 ini, kalau di brand lain itu belum dapat tipe yang tertingginya loh Bang. Iya betul, betul. Tipe yang medium. Saya banyak juga dengar teman-teman cerita katanya mau Wuling yang RS yang terbaru keren katanya gitu. Betul, betul. Jadi pengen penasaran. Jadi penasaran juga, makanya saya coba mengakomodir para subscriber saya tuh pengen tahu gitu. Makanya saya coba, Bang Uling ini punya, baru beli 2001 kemarin kan. Biarin aja, coba saya jajal kontak. Nah, alhamdulillah Bang Uling ngasih gitu kan. Tapi emang saya kesan pertama yang saya dapat, saya duduk aja udah kesan mewah tuh dapat banget. Iya. Artinya memang luar biasa nih. Ini bukan saya ngebagusin, mobil saya nih Bang Nas ya. Betul. Emang yang saya rasain sih itu, kembali lagi ya, setiap orang punya penilaian dan rasa yang berbeda. Tapi kalau buat saya sih, Wuling ini udah sangat-sangat cukup buat saya. Betul. Baik dari segi desainnya, interiornya, fiturnya, apalagi Bang Nas. Iya betul. Dan juga yang kami tonjolkan di sini itu, ya maksudnya saya ya, yang saya menarik buat saya selain tadi yang bisa menggunakan handphone, dengan harga 430 ini, mobil ini tuh sudah terdapat voice command. Iya.
Jadi kita bisa lebih fokus Bang Nas. Kadang saya kan apalagi cruise tuh, control juga katanya. Apa? Ada cruise control juga ya? Sudah ada cruise controlnya. Adaptive cruise control juga sudah ada. Dia di mana adaptive cruise control itu di saat kita lagi berjalan di jalan protokol atau jalan tol, kita mobil kita ini, mobil saya ini bisa menyesuaikan kecepatannya dengan kendaraan di depan. Dan itu kita bisa setting menggunakan fitur adaptive cruise-nya Bang Nas. Nah, pemirsa sekalian dan Bro Ensis Bang Nas Mobil, ini saya mendapat kesempatan untuk mereview mobil Wuling. Ini mobil Wuling tipe apa? Almas RS ya. Nah, ini tahun 2021 teman saya beli. Saya coba kemarin izin sama dia, dikasih izin, dan saya pergi sama dia tadi dalam percakapan di dalam kabin. Nah, seperti itu. Nah, ini Wuling Brandsis. Wuling seperti ini karena banyak subscriber, banyak bertanya kepada saya, Bang Nas, coba dong review mobil Wuling. Saya kesan pertama naik Wuling untuk tipe ini, luar biasa. Karena mobilnya mewah banget di dalamnya. Luar biasa, Brandsis. Nggak bohong-bohong. Nah, tampak depannya seperti ini. Ini belum dioprek-oprek, artinya kawan saya belum memodifikasi, asli masih pabrikan. Ini untuk bumper depannya dia diberikan kalau seperti mobil-mobil modif lah, tapi memang bawaan pabriknya seperti ini. Nah, untuk lampunya, kalian sih bisa lihat di sini agak menyipit sedikit, dan lampu ini tidak kesannya itu berlebihan lah yang saya tangkap. Untuk 2021 dia Wuling sudah merubah chrome logonya. Logonya tadinya warna merah dijadikan chrome. Jadi terlihatnya itu lebih manis. Nah, kalau Bro Ensis lihat beda lah. Artinya Wuling itu walaupun pendatang baru di Indonesia, tidak kaleng-kaleng dia menawarkan kenyamanan, kemewahan untuk masyarakat Indonesia. Nah, Bro Ensis bisa lihat grill-grillnya pun sedikit tidak norak, menurut saya manis, enak dilihat. Nah, ke samping nih Francis, ini temen baru beli 2021, mobil pakaian dia buat kerja, dan pelek juga masih aslinya dia. Seperti inilah Wuling memberikan peleknya. Nah, dari samping seperti ini bisa dilihat, Francis bisa saksikan sendiri, terlihat gagah. Mobil ini saya bilang dia itu untuk setaranya lah Fortuner atau Pajero untuk kelas ini ya, Wuling Almas RS Turbo ini. Nah, ini belakangnya nih Brensis, ini belakangnya. Jadi harga sedikit di bawah yang kompetitor lainnya, kita sudah dikasih fitur-fitur luar biasa, fitur-fitur keren. Nanti kita intip dalamnya. Ini bagian belakang. Nah, Brensis saksikan. Ke samping sama, peleknya dia bentuknya juga manis, tampak lebih ke apa, kotak-kotak gitu Bu Ensis. Ini saya seneng kali ini melihat Wuling. Nah, ini teman saya udah baret dikit nih, bahasa biasalah pemakaian. Nah, dia ini kalau nggak salah sudah ada, oh belum sunroof ya, sunroof, udah harus sunroof. Nah, seperti ini Bu Ensis. Yuk kita intip yuk interiornya seperti apa. Nah, ini kita intip bagian interiornya Bro Ensis. Untuk dashboardnya dia dilapis sebagian ya, sebagian hard plastik, tapi dengan kualitas yang saya bilang nggak kaleng-kaleng. Ini mantep nih, cakep. Terusnya juga ada beberapa bagian yang dilapis dengan media kulit. Ini kulit Bro Ensis yang dilapis seperti ini dengan kisi-kisi AC, dikasih list chrome. Dan yang hebatnya ini, dia untuk kontrol audio segala macam, AC ada di satu layar, satu layar. Nah, di setir pun ini setirnya konon teman saya bilang sudah cruise control, jadi mewah banget ini mobil. Nah, ini Bro Ensis untuk bagian dashboardnya, ini matic. Nah, maticnya di sini ada toolbox, ada toolboxnya. Nah, Bro Ensis bisa saksikan ini untuk apa namanya bagasi kalau kita naro-naro ini. Dan kulit apa joknya ini full kulit. Full kulitnya juga saya bilang ini sekelas mobil premium karena sangat lembut kulit-kulit joknya ini.
terus juga airbag sudah full airbag. Jadi untuk keselamatan Wuling juga menyediakan airbag untuk keselamatan para penumpangnya. Nah, hebat nih Brensis. Nanti ini kalau nggak salah ini mobil ini yang kita bisa panggil halo Wuling. Nah, ini mobil ini. Jadi fitur-fiturnya karena kebetulan saya sedikit gaptek, nanti saya coba lebih detail sama kawan saya Brensis. Intinya luar biasa ini mobil. Saya jadi kepengen beli ini Brensis karena nyamannya dapat. Nah, luar biasanya Wuling ini Brensis. Jadi bisa menjadi asisten kita nih Brensis. Tanpa kita memencet tombol atau apa, dia sudah bisa melaksanakannya. Contoh nih. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Sunroofnya langsung kebuka. Tanpa kita pencet loh Brensis. Tuh, keren ya. Nah, kita bilang lagi. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Maaf, bisa diulang? Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, tutup dia. Jadi mobil ini Brensis sudah sangat smart car. Jadi mobil ini tidak perlu kita pencet-pencet mau menghidupin AC, mau membesarkan AC, menyalakan lampu segala macam, hanya cukup dengan kalimat kita dia sudah bisa diperintahkan. Gitu loh Brensis. Hebat ya. Beli deh, makanya saya juga pengen beli jadinya di Brensis. Keren. Nah, untuk audio saya lihat dari logonya itu dia udah pakai Infinity. Infinity itu untuk kelas sound itu nggak kaleng-kaleng loh. Ini banyak digunakan sama mobil-mobil premium. Jadi walaupun saya belum coba audionya, tapi lihat yang tertempel di situ udah nggak kaleng-kaleng Brensis. Yuk kita intip bagian jok belakang ini seperti apa. Nah pemirsa, ini di jok belakangnya. Ini mobil Wuling Almas itu yang RS ini dua baris, jadi SUV lah. Jadi masuk golongan SUV. Nah, jok-joknya ini juga luar biasa, full kulit seperti ini. Di sini ada handrest yang bisa kita gunakan juga kalau kita taruh botol minum atau kita sambil kerja laptop, bisa di sini Brensis. Di sini kisi-kisi AC-nya pun ada juga buat penumpang bagian belakang. Dan ini dia itu sudah sunroof paranormal istilahnya ya, yang bisa terbuka. Nah, saya mendapat kesan mobil ini harga menengah tapi dapat kelas premium, nggak bohong-bohong. Saya sendiri pas duduk mencoba mobil ini ada inspirasi, saya pengen juga saya punya mobil Wuling ini karena ya walaupun pendatang baru tapi fitur-fitur yang dikasih sama dia itu luar biasa. Ambulansi seperti ini, nanti kita intip bagasi belakangnya. Yuk. Nah, pemirsa, ini bagian belakangnya. Saya coba lebih mendetil. Untuk bagian belakangnya dia sudah ada disebutnya ini roof belakang dan ada lampu untuk rem juga. Nah, dia sudah memberikan wiper dengan kaca juga tidak terlampau besar. Jadi terlihat manis. Emblem Wulingnya di sini Almas, ini Almas Turbo ya. Almas Turbo ini juga manis emblemnya. Dan bumper belakang menyatu dengan bodi. Jadi tidak terlihat menonjol tapi desainnya tuh manis. Manis Almas. Nah, kita coba buka yuk Brensis seperti apa. Nah, ini kit saya buka. Saya agak sedikitin. Ini ternyata bisa 3 baris ya. Bisa 3 baris ditarik ini jadi jok. Cuman dia tetap masuk golongan SUV, bukan MPV, tapi SUV 3 baris loh ternyata ini. Saya pikir tadi ini hanya bagasi, ternyata ini kalau ditarik ini jadi bangku nih Brensis. Nanti lebih detail saya ini deh. Nah, seperti ini bisa bagasi. Kalau kita hobi traveling, hobi jalan-jalan, mobil ini bisa pakai. Mantap, gagah. Kalau mau dimodifikasi tinggal kita memperbesar ban aja udah cukup, gagah lagi.
Nah, Brandsys luar biasanya Wuling, fitur keselamatan yang diberikan kepada kita penggunanya itu luar biasa. Ini anggap mobil kita lagi traveling, terusnya kita berhenti beli oleh-oleh atau apa mau kita masukin sama istri. Nah, kita buka pintu belakang ini, itu otomatis lampu kuning ini menyala kiri kanan menandakan bahwa kita berhenti gitu, Brandsys. Dan jadi si mobil dari belakang lihat, oh ada darurat bahwa mobil ini berhenti, entah karena kita lagi kencing atau kita lagi beli oleh-oleh untuk kita masukkan. Itulah hebatnya Wuling, Brandsys. Jadi sudah memperhatikan kalau kita berhenti, pintu belakang ini kita buka, dia memberikan sinyal bahwa mobil ini berhenti loh gitu. Akhirnya seperti itu, Brandsys. Kita tutup, mati lagi dia. Gitu. Nah, kita intip nih, Brandsys, untuk mesinnya. Nah, untuk mesin sangat simpel tapi bertenaga, saya lihat, Brandsys. Dan hebatnya Wuling itu sudah memberikan cover engine. Artinya mobil ini terlihat rapi. Hanya sebagian kolom aja yang dia buka untuk terlihat mesinnya. Dan keempat-empat bannya ini, remnya ini sudah disc brake semua. Saya melihat Wuling ini jadi kagum, Brandsys. Dan ini sudah turbo loh, sudah turbo. Jadi mobil ini sudah menggunakan teknologi turbo. CC-nya pun tidak terlampau besar, hanya 1500 cc. Tapi bertenaga gitu, Brandsys. Oke. Saya jadi penasaran dan pengen punya, Brandsys. Yuk, Brandsys. Nah, pemirsa, kiranya seperti itu review singkat saya tentang mobil Wuling yang banyak subscriber saya meminta, Bang Nas tolong dong, pengen tahu mobil Wuling kayak apa. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, makanya jangan di skip pemirsa, biar tahu bagaimana kondisi Wuling. Nah, sebelum kita pulang, kita berterima kasih dulu dengan kawan saya yang sudah meminjamkan mobilnya untuk direview, Bang Wuling. Oh ya. Halo, terima kasih nih udah dikasih kesempatan saya mereview mobilnya. Iya. Karena nggak semua orang loh bisa minjemin mobil sama saya. Makasih, Bang Wuling. Oh iya, Bang Nas nih ngomong-ngomong, barusan sales yang waktu itu ngelayanin saya beli Wuling ini, kabarin saya, katanya di showroomnya ada event. Jadi kita diundang ke sana, Bang. Kita ke sana yuk, Bang. Boleh. Kita lihat-lihat ya. Oh iya, pemirsa, jadi saya nggak jadi closing. Bang Wuling ngajakin saya melihat event tempat dia beli waktu itu, showroom Wuling yang besar di daerah Tangerang. Dia katanya pengen ada event dan saya diajak untuk datang ya, Bang Wuling. Yes, itu eventnya apa tuh? Pameran atau apa? Showroom event. Oh gitu. Siap. Boleh yuk, kita kesana ya, Bang Wuling. Yuk, Bang Wuling. Jangan skip, lanjut lagi yuk. Lanjut. In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down. I will run away, I don't have to plan it. Change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself down. Oke, Bang Nas silakan.
Boleh pak? Saya panggil apa nih? Abang aja nggak apa-apa. Bang Hengki ya. Bang Hengki, saya diundang sama kawan saya sebelumnya. Dia pernah beli mobil di sini. Oke. Okay. Dan katanya di sini ada event. Oh iya betul. Dan betul. Saya ternyata dalam hitungan jam saya dibikinin banner ini. Wah hebat Wuling. Keren ya pak ya. Ini program ini Bang Hengki, saya mau tanya sedikit ya. Nah untuk program kita hari ini pak. Kita itu ada, bang aja ya, nggak apa-apa ya. Untuk program kita itu ada program voucher belanja untuk pembelian setiap all type unit kita. Kalau dari tipe Convero DB itu voucher belanjanya senilai 1 juta rupiah. Kalau Convero kan kita ada dua tipe, ada yang tipe Convero S, ada yang Convero DB. Untuk yang type S nya atau tipe C dan L itu mendapatkan voucher belanja itu 1.500.000. Nah terus kita naik ke untuk yang tipe Cortez atau medium MPV yang kita punya di unit kita itu dapat voucher belanja juga Bang Las. Untuk all type itu dapatnya 1.500.000 juga. Terus saya baca nih ada program khusus PNS, maksudnya apa tuh? Nah kalau untuk yang program khusus PNS itu kita punya program itu auto approve minimal TDP 30%. Iya. Untuk di tipe Cortez. Jadi semua tipe. Untuk Cortez dan Almas. Itu dapat program auto approve. Jadi tinggal masuk minta KTP, KK, NPWP-nya nanti kita proses langsung diturunin PO-nya. Kayak gitu. Betul. Ini berlaku sampai berlaku sampai akhir bulan ini. Akhir bulan ini aja. Betul, akhir bulan khusus ini aja. Di wilayah Gading Serpong ya. Khusus di wilayah Tangerang, betul. Gading Serpong terutama. Sedikit buat subscriber saya. Boleh, silakan. Nah, Francis, jika berminat mendapatkan promo-promo yang ditawarkan Wuling, langsung hubungi Bang Hengki, nanti saya kasih kontak. Terima kasih. Nah, Bang Hengki. Iya, boleh, Pak. Saya sedikit kepo karena awalnya saya diajak sama kawan ke sini. Kan subscriber saya pengen tahu Wuling. Nanti boleh ya saya review sedikit ya. Boleh banget, Pak. Dan katanya tuh Wuling walaupun apa artinya pendatang baru di Indonesia, ternyata fitur-fitur yang dia tawarkan itu nggak kalah kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng, betul. Kaleng-kaleng. Saya pengen tahu dari Bang Hengki nanti. Siap. Sedikit gasing saya. Boleh, siap. Nanti saya bantu jelasin. Nah, pendatang baru ya. Nah, kalau untuk tipe sendiri, kita kan baru launching untuk tipe yang RS di Maret kemarin, Pak. Rencana di tahun ini kita bakal launching itu yang tipe Cortez New. Dengar-dengar nanti ada fitur ADAS sama Adaptive Cruise Control-nya. Pasti cuma, lebih canggih dari yang sebelumnya. Lebih canggih dari yang sebelumnya. Oke, Bang Hengki. Ya, boleh. Hadiahnya ada apa aja ya untuk promonya? Nah kalau untuk hadiah sendiri itu tadi yang seperti saya bilang tadi ada voucher program voucher belanja tadi dari semua tipe kan ada yang 1 juta ada yang 1.500.000 untuk Almas all type itu sebenarnya dia dapat 2.500.000 tapi untuk yang tipe eksklusifnya dapat 1.500.000. Oh gitu. Sama dia kita juga ada program dari Wuling Finance itu tenor 1 tahun itu free bunga 0%. Nah ini apa ya, saya terpaku sama ini pemandangan yang itu tuh. Kalau ini sebenarnya ini souvenir sih pak, souvenir aja. Oh souvenir. Ini isinya kalau nggak salah cangkir buat customer. Nanti kalau memang udah SPK hari ini deal, kita kasih ini deh. Oh langsung dapat. Langsung dapat. Kita kasih gitu ya. Iya, free. Terus kalau voucher belanja itu didapatin sama konsumen setelah deal atau setelah pembelian, setelah SPK. Nanti nilai tadi ya. Nilai yang Hengki sebutin tadi, betul. Berupa voucher. Nanti vouchernya itu berupa kalau dia ada dua pilihan, mau voucher Carrefour pun MAP nanti dia bisa pilih salah satunya. Gitu pak. Kesempatan Francis yang sedang live juga di TikTok kawan Jen dan promonya lagi seger-seger ya. Betul. Kapan lagi? Kapan lagi? Keren kasih lagi. Harganya murah. Murah juga. Dikasih lagi banyak hadiah. Ayo deh, pokoknya coming soon ya. Coming soon sih. Maksudnya ditunggu biar mobil langsung di rumah. Bisa, bisa. Bang Hengki kemarin kan Bang Jen sempat nge-review tuh yang Formo ya. Betul, Formo. Unit kita buat usaha gitu ya. Unit buat usaha. Nah, sekarang ada unit apa lagi ya? Biar nanti Bang Nas yang review juga gitu. Nah, nanti saya jelasin juga nih fitur-fitur apa aja nih selain yang di dalam tadi untuk tampilan luarnya sama tampilan-tampilan yang apa namanya fitur lainnya nanti saya jelasin lebih detail lagi. Makanya Bang Hengki, ini
subscriber saya banyak yang kepo, katanya di 2021 sampai 2022 ini Wuling itu semakin canggih. Semakin canggih. Saya nanti boleh ya? Boleh, boleh banget, Pak. Tanya, seperti apa itu canggihnya? Oke, siap. Jangan nanti, Bana, sekarang aja gimana? Iya, boleh. Sekarang bisa ya? Iya, silakan, Pak. Mari. Kita kepoin. Brensis, kita kepoin. Almas, RS-nya. Teman saya, iya. Tahun 2021. Oke deh. Nah untuk sama. Ya spesifik sendiri kita di tipe RS ini ada dua tipe varian. Jadi dua tipe itu di tipe RS itu ada RS eksklusif. Di mana RS eksklusif itu dua. Kita bisa pilih bangku yang 5 seater atau yang 7 seater. Di tipe line up-nya tipe Pro itu kalau kita dari apa namanya orang awam biasa tutup. Kalau putih biasanya atapnya hitam kayak gitu dia punya. Nah kalau untuk yang Pro itu dia yang fix. Beda punya fitur di tipe Pro ya dia punya fitur namanya lane keeping assist sama auto high beam assistant. Betul betul betul. Yang mana nggak ada di tipe RS ini. Iya iya iya. Kalau tipe RS lane keeping assist tadi. Terusnya saya juga sempat googling. Juga dia sudah menampilkan fitur-fitur keamanan di depan auto semi autonomous betul ini di sini mobil ini ya mobil ini juga ada Pak hebat ya terus di 2021 coba dari merah jadi chrome mantap logonya benar-benar ini elegan ya warnanya gitu tapi walaupun yang chrome hanya di tipe RS aja Pak kita nggak ninggalin yang merah di tipe yang sebelumnya masih ada yang kemarin warna kalau RS kan ada artinya produk lain pakai RS kan? Betul di Audi ada tipe RS di Honda juga ada RS kita juga RS juga kalau di Wuling kita menyebutnya dengan Rising Star Pak oh Rising Star jadi benar-benar bintang berbintang saya tadi sempat bertanya sama kawan yang kebetulan 2021 beli nah, saya pikir ini tambahan. Oh iya. Ternyata bukan tambahan ya. Bukan, memang itu udah fix dari bawaannya Pak. Makanya saya bilang manis banget gitu. Bawaan dia sudah dari pabrik dikasih. Iya betul. Biasanya modif-modif dikit lah ya Bang Jan ya. Iya ya, ini nggak tanpa modif lagi udah keren nih dengan aksen karbonnya Pak. Boleh ke kiri. Boleh silakan. Sampai ke dalam ya. Nah kita jelasin. Untuk velg ini kembangannya juga beda dia. Masih sama dengan yang lama dengan 17 inci. Oh, sebentar saya geser. Ya, sorry. Ini biar saya lihat. lebih keren lagi. Terus di depan belakang jadi Pak. Semua ya? Semua. Udah disc brake semua. Brake semua. Canggih. Dengan harga enggak 400 jutaan udah dapat fitur yang sepasti. 400 jutaan sudah enggak kalah dengan Fortuner sama Pajero. Tapi sekilas memang ini sama ini ya. Fortuner ya? Untuk kelas sendiri dia memang kelasnya SUV Pak. SUV. Cuman SUV kan dibagi dia ada yang leather frame punya, medium monokok. Yang satu monokok. Dia maksudnya medium MPV. Kalau head to headnya sebenarnya kita maksudnya ke CRV, X3, 5 itu sebenarnya satu kelas sama sama. Dengan CC yang hampir mirip-mirip juga. Iya iya iya. Ada yang 2000. Ya gitu. Udah plus ada saya lihat ini ada ini kamera ya? Kamera. Wah, canggih juga ya. Nah, untuk ngomong-ngomong soal kamera sendiri di tipe kita lama kan udah juga. Untuk yang di tipe RS ini kameranya udah kualitasnya udah full HD. Full HD. Harga segitu. Dapat kayak gini, luar biasa juga. Hebat Wuling ya. Jadi kalau si bapak-bapak punya ibu tempat sempit kan kita bisa lihat ban kiri kan. Betul betul. Terus kalau di bagian belakangnya nih untuk Wuling RS ini apa yang nah, fitur yang dia ini? Kalau untuk tampilan belakang boleh Pak? Tampilan belakang sendiri yang tipe sebelumnya agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Sedikit lengkung kayak gitu. Iya. Untuk di tipe RS sendiri dia lebih wet. Sama sekarang maksudnya ada LED. Iya. Yeah. Nah ini nih yang canggih banget nih kalau untuk ini. Dia udah sequential. Oh. Jadi running kalau di volume-volume mahal mungkin di iya iya iya. Terus saya dengar katanya kalau hebatnya Wuling itu di saat mobil itu berhenti, misalkan kita lagi touring atau kita jalan-jalan sama keluarga,
istri pengen beli oleh-oleh dan kita berhenti terpaksa di pinggir jalan. Katanya kita buka ini otomatis, katanya lampunya itu menandakan sinyal ya. Betul. Jadi si lampu ini kan kita ada dua nih. Ada lampu utama, ada lampu urgent atau lampu darurat di jalan. Jadi pada saat kita mau buka ini kabelnya, otomatis lampu kan otomatis sendiri tanpa kita pencet-pencet. Tanpa kita pencet-pencet langsung pindah ke bawah lampunya. Canggih ya. Canggih. Artinya memperhatikan kalau kita kan kita kadang lalai bawa mobil di pinggir jalan kita berhenti. Loop. Sekarang kita pencet hazard tadi pada. Ini udah otomatis ya. Pindah ke bawah dia. Hebat, hebat benar. Sama untuk sistem safety sendiri, dia biasanya kalau mobil-mobil biasa kan pembukaan bangku jok belakangnya kan dari kiri kanan bisa. Kalau di mobil Alphard sendiri dia pembukaannya nggak bisa dari kanan, dia dari kiri juga. Jadi otomatis yang apa namanya lalu lalang atau kendaraannya dari belakangnya enggak. Oh, jadi udah istilahnya udah dipikirkan lah gitu ya. Kalau maksudnya seperti itu. Gitu. Boleh kepoin dalamnya nih Bang Jen. Kita kepoin dalamnya Bang Jen ya. Biar kali aja kita pengen beli Bang Jen. Dari mana nih Bang Hen? Dari dalam boleh. Enaknya saya sama Bang Jen di sana ya. Oh boleh. Bang Hen di sini ya. Biar kita kepo Bang Jen. Iya. Tadi kan udah coba test drive ya? Iya, tadi kebetulan saya test drive punya kawan dan mirip ini tapi dia tahun 2021. Oh, 2021. Jadi lebih signifikan itu lebih ke apa namanya? Head unit ya. Head unit ya. Coba kita nyalain dulu Pak ya. Selamat siang Bapak Ibu. Waduh. Dia bisa ngomong. Yang halau wuling itu ya? Iya. Jadi kalau kita masuk nih mobil, dia bisa nyapa kita kalau pagi, pagi, siang, malam-malam. Otomatis ngikutin ya? Otomatis ngikutin. Terus kita bisa nambahin nama kita juga. Oh. Selamat siang Bapak Nas, kayak gitu. Bisa kita bisa, setting lah ya. Bisa banget. Kayak gitu. Nah, kalau untuk pengaturan sendiri dia sekarang di tipe ini, jendelanya udah all auto. Oh, kalau iya. Di tipe lama kan cuma di sisi driver. Sekarang kita tinggal sekali tekan kayak gini dia udah lalu. Sudah semua. Oh, gitu. Kayak gitu. Jadi otomatis lah ya. Otomatis. Ini sudah dalam terus, otomatis. Oke, okay, siap. Sudah juga bisa terkoneksi dengan HP ya. Oh iya, betul. Iya, saya dengar-dengar ya. Nah, untuk fitur unggulan sendiri Almas ini dia udah punya fitur namanya IOV kalau di Wuling menyebutnya. IOV itu Internet of Vehicle. Di mana si fitur itu bisa connecting sama handphone, terus bisa nyalain mobil, bisa buka pintu mobil, bisa nge-track mobil, kita jalan kemana, kayak gitu. Canggih misalnya, ya. Iya, bapak lagi sama ibu nih, si aplikasi dipakai sama ibu, bisa pairing. Oh, bisa ya. Nah, dari pairing itu ibu bawa mobil, bapak bisa ngecek nih ibu jalannya kemana. Makanya agak bahaya nih buat bapak-bapak iya, gaul. Ceritain ya. Ceritain, kan. Bahaya. Kita ngomong, mau ke kantor, Pak, padahal kan kita nggak ke kantor. Betul. Jadi dia sudah bisa istilahnya di ya kalau istilahnya jadi disadap juga sama istri ya. Makin canggihnya ya. Makin canggihnya, betul. Lebih enggak bisa main-main ya. Iya, makin cerdasnya ini. Terus, nah, terus apalagi tuh? IOV itu dia bisa manasin mobil dari jauh. Dari jauh. Bahkan sampai luar negeri. Misalkan kita ini taruh parkir di panas-panasan. Kita dari dalam mall misalkan. Bisa. Kita mau sebelum mobil tuh jadi dingin bisa kita jarak jauh. Bisa, bisa banget malah. Misal kita dalam mall nih, truk mobil kita, kita panasin dulu aja kan daripada kita masuk, iya adem bisa kayak gitu. Oh gitu, canggih juga ya. Canggih juga, tapi tetap nanti waktu kita masuk mobil tetap kita tekan tombol si startupnya. Iya. Jadi yang nyala itu hanya mesin sama si AC-nya. Jadi ECU-nya nggak nyala, pintu tetap tertutup rapat untuk menjaga safety dan keamanannya. Terus katanya juga sudah cruise control ya? Sudah cruise control, bahkan adaptive cruise control, Pak. Betul. Kalau cruise control aja kan cuma konstan di kecepatan tertentu. Kalau cruise control, adaptive cruise control dia bisa konstan sama kecepatan mobil di depan. Jadi kalau kita apa namanya? Taruh di kecepatan 100 misalkan. Tapi yang depan lari 80 dia ngikutin aja 80 tuh depan. Otomatis membaca sinyal sendiri dia. Membaca sinyal jaraknya. Sendiri. Jaraknya betul. Jaraknya dia satuannya detik. Iya. Jadi dari tombol yang sebelah sini kita tekan itu 1 detik sampai 5 detik untuk jarak terdepan. 1 detik pun dia jaraknya aman banget lah kalau untuk di Indonesia. Jauh kok. Artinya dengan harga 400 jutaan, kita dapat fitur-fitur di mobil hampir 1M. Ya? Betul di banget. 1M malah kalau mobil ya. Luar biasa juga bolehnya. Nah, ngomong-ngomong yang tipe yang sekarang dia punya fitur namanya wireless charging. Oh. Di mana sih kalau handphone kita udah support, tinggal letakin aja dia langsung nge-charger. Langsung charger sendiri. Otomatis dia terhubung sama si head unitnya. Kayak gitu. Luar biasa. Luar biasa.
Nah, Francis tuh. Kepoin nih saya, kepoin. Setara sama sama mobil 1M kan ya. Oh iya. Nah, nah ngomong-ngomong mobil 1M Bang Zen. Mobil ini sebenarnya fiturnya udah lama. Bisa voice comment pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau mobil-mobil mahal kan pakai bahasa Inggris gini aja. Kita pakai bahasa kita sendiri sendiri. Oh. Karena dia lahir di lokal harus bahasa lokal dia. Oh, iya, oh, maksudnya enggak perlu kita setting, memang udah lokal ya? Udah lokal. Oh, gitu. Dia kelahiran Cikarang, Pak. Termasuk keturunan Cina. Keturunan Cina. Kita buka-buka sunroof segala macam. Betul, macam. Tinggal ngomong aja. Bisa contohin enggak? Bisa contohin dong. Biar nah, apa ya Bang Jadi? Iya. Halo Wuling. Halo. Oh iya. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Waduh, tinggal ngomong, Pak. Mewah banget ya. Jadi si tangan kita kerjaannya nggak terlalu banyak, jadi mulut harus bekerja juga, Bang. Hemat tombol juga, Bang. Jadi tombol jarang disentuh-sentuh. Ya, bener. Tapi kalau manual bisa tetap kan? Tetap bisa. Oh. Manualnya dari sini dia. Oh gitu. Hmm. Terus nih, saya mau tanya. Untuk kita beli nih, seandainya ada setelah sekian tahun kita pakai ada kerusakan, bengkel-bengkel di Wuling sendiri mudah. Nah, ngomong-ngomong soal apa namanya background Wuling sendiri sama after sales service, kita tahun ini ulang tahun kelima, Pak, di Juli nanti. Oh, kelima di Indonesia. Di Indonesia betul kelahirannya untuk penjualan. Nah, untuk after sales service sendiri untuk mesin dan transmisi itu kita punya apa namanya warranty itu 5 tahun atau 100.000 kilo. Oh, panjang itu, Pak, 5 tahun, Pak. 5 tahun itu. Dapat terus mana itu? Terus kita punya program juga untuk garansi umumnya itu 3 tahun atau 100.000 kilometer. Iya, iya, iya. Nah, yang mana nanti kalau memang kelistrikan kaki-kaki dan kawan-kawannya memang rusak dari cacat pabrik atau segala macam gitu, nanti langsung klaim aja, langsung kita ganti. Gantiin. Langsung digantiin kayak gitu. Itulah hebat ya. Nah, sama dia punya program free voucher maintenance selama 4 tahun atau 50.000 kilo. 50.000 kilo. Free. Oh. Jasa free, oli free, filter oli free. Kalau kita beli. Kalau kita beli. Itu Bang Jan. Jadi bawa isi bensin aja. Isi bensin jalan mobil. Iya. Perawatan gratis. Gratis. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Saya tadi cerita sama kawan yang punya Wuling 2021 itu aja saya udah ngiler. Saya dia walaupun saya dia yang bawa, tapi saya merasakan kemewahannya itu terasa gitu. Terasa. Masuk di dalam interior pun kita nggak sama kayak di kelas-kelas mobil Eropa, Pak. Benar. Satu lagi dia kedapan kabinnya juga cukup lumayan, sama dia punya ketebalan part body itu 0,8 inci. Terus udah nih, semua udah jelas ya Bang Jenny? Udah jelas. Kalau di bagian tengah sama aja ya? Bagian tengah cuma, sama. Cuma ini aja ada AC betul. Cover bagian. Iya, masih sama kayak tipe lama. Boleh ke poin mesinnya nggak? Wah, nah, boleh banget. Pengen tahu saya Bang Jani. Siap. Ya, untuk mesinnya seperti apa sih? Oke, okay, sekilas sudah lihat. Ya, oh, pengen tahu dari Bang. Oke, okay, siap. Boleh, Pak. Eh, Pak. Katanya Wuling RS ini CC cuma 1.500. Kok bisa gitu? Jadi gini, Pak. Ngomong-ngomong ini dengan turbo tadi. Nah, untuk apa namanya? Kita bandingin sama dengan yang CC yang 2000, CC yang normally aspirated 2000-an. 2000-an. Nah, untuk tenaganya 140 HP atau 143 PS. Torsinya besar sekali, Pak. Tapi turbonya itu dari 0 KM ke jalan sudah oke. 1 sampai 3.000. Baru dia. Baru dia. Puas ya Bang Jan ya? Puas. Duit 400 jutaan, iya. Kita dapat 4 mobil kelas premium. Puas banget. Isi bensin doang. Iya. Bengkel showroom udah banyak kita seluruh Indonesia betul. Sudah ada. Apalagi tuh Bang Hen yang mungkin itu aja, Pak. Ya, kan banyak yang kepo pengen tahu Wuling. Jadi saya referensi yang mahal, ambil yang murah tapi kelasnya premium. Kalau kat value for money di kelasnya, Pak. Iya, iya. Siap. Udah Bang Jan. Ada lagi? Bang Jan mau tanya-tanya enggak? Ya, ini saja teman-teman. Terima kasih. Dan Bang Nas ya, tentunya dibantu sama Bang Henki juga. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin yang tinggal di sekitar Wuling dan kita di sekitar Gading Serpong, melipir dulu ya, melipir ke Wuling Gading Serpong karena tempatnya nggak jauh dari semua rekon ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari mobil nih buat usaha atau buat pribadi atau buat keluarga, bisa banget mampir ke Wuling Gading Serpong. Saya Bang Nas.
Bang Cipacoy, karena ini mau oh iya, ucapkan terima buat teman-teman yang merayakan ya Bang Jan, ya, karena besok tanggal 1 ya nggak salah ya, Imlek ya, kita mengucapkan Bang Cipacoy. Oke, baik, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Nah, kiranya seperti itu Francis, tadi saya sudah diajak ngobrol-ngobrol sama orang uling, sebetulnya sih tadinya hanya berkunjung, cuman ternyata